Pemirsa, jelang Pilpres 2024, nama Menteri BUMN Erick Thohir jadi rebutan partai politik untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Setelah kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, nama calon Ketua Umum PSSI ini kini menguat di P3 dan juga Partai Amanat Nasional. Menteri BUMN Erick Thohir memang diketahui sebagai calon wakil presiden terkuat untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal ini kemudian membuat banyak pihak kepincut untuk mengusung orang nomor satu di kementerian BUMN tersebut. Apalagi bagi partai politik. Erick Thohir sendiri memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik. Terbaru, Erick Thohir hadir di acara P3 dan Partai Amanat Nasional. Di internal PAN, nama Erick Thohir semakin menguat menjadi kandidat yang akan diusung sebagai calon wakil presiden. Di berbagai kegiatan, Erick Thohir turut hadir bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ya, salah satu dari kementerian itu Pak Erick, salah satu. Ya, memang saya intens dan Pak Erick beberapa wilayah juga setuju. Tidak hanya P3 dan PAN, Erick Thohir juga mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Di berbagai kunjungan, Presiden Jokowi bahkan mengenalkan Erick Thohir kepada masyarakat. Selain itu, kemesraan dan kedekatan Erick Thohir dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga tidak terbantahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.